Masa untuk pembakaran. Aku nak buat something. Rumah hakim. Dia telah dibuang kampung. Bertemu dan berpisah. Manusia biasa. Kedok. Lama dah tak dengar lagu tu. Mata tapi di hati takkan lupa. Cikedok. Berdoalah berkeringat dan terus membakar rumah. Kenapa kau jangan sekali? Rio jangan dekat Rio. Kebakaran rumah akhirnya telah tiba. Satu je kenangan hakim, iaitu benda putih ni. Yang lain bakar. Yang lain bakar. Oh, Rio? Kat situ. Show nama dia, show. Show sini, show. Jangan pergi situ, jangan main api, show. Sini, show. Aku tak nak kau mati. Show! Show! Show, show, show! Hormat man. Di belakang ni. Buat hujan man, hujan, hujan. Hujan, hujan. Tak nampak, tak nampak. Burung hijau, burung biru, show, Rio and show, tengok dia. Oh, bunga, bunga. Oh, bunga. Ush, dia muntah bunga. Apa dia cakap? Apa dia cakap? Apa dia cakap? Ikut mak, ikut mak. Go, go, go. Pula ni. Melawat, melawat. Oh, melawat. Melawat kuburan bersama. Asal saudara mara. Itu burung di anjing. Mana aku tahu. Pop pop. Tasha pun cakap bahasa ni. Ayo, 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 ayo. Relax, relax. Tadi dia buat macam ni. Dia bawa anjing. Dia bawa anjing. Okay, ni haiwan daratan pula. Okay. Kita jadi wartawan.
apa perasaan Encik bila terbunuh burung sendiri? Okay. Tapi ni dah kali kedua terbunuh burung sendiri. Kenapa boleh berlaku benda macam ni? Oh, sebab dia terbang. Okay. Kenapa? Apa alternatif yang boleh dibuat untuk mengelakkan benda ni daripada berlaku lagi? Mana benar dia tak? Ish. Burung. Jangan begitu, burung layak untuk bebas, kamu tahu. Jangan letak dalam sangka sahaja. Di manakah kebebasan seekor burung? Ya. Tengok Surian, burung dia mana? Sini. Burung Surian, kan aku punya. Itu. Sini. Okey. Apa? Burung Surian juga telah diikat. Nama pun burung Surian. Surian, kau tertinggal burung. Bukan sini. Tak, aku. Jangan fikir lain. Okey. So burung, apa perasaan anda bila kena ikat? Happy. Happy pun tak. Ada apa-apa kau nak cakap dekat aku punya burung? Tak, burung sana. Babi ya. Dia tak layak untuk mati terbakar. Betul. Tapi maybe untuk pengalaman dia, dia tak pernah terbakar seumur hidup dia. Rio. Dia cuma kurang kasih sayang. What? So dia duduk atas bahu kau. Tapi kau pula marah je. Bukan marah. Aku tengah buat, lepas tu dia boleh pula tiba-tiba. Aku tengah patut kayu, tiba-tiba dia macam tu. Aja. Cakap boleh lah. Kau guna pasal burung kan tadi? Itu tak cakap dengan burung-burung aku. Oh. Di sini ada kuburan burung. Kita di sini menghormati Rio dan Shu yang mati dalam keadaan yang baik. Dan bukan salah diorang mati, misal salah saya, salah aku. Dia mati sebab dia nak tolong bina apa kedai tu. Saya sokong. Ini saya harap ini adalah kali terakhir haiwan saya mati. Dia ada duduk di situ. Saya harap. Putus sibuk lah. Saya harap ini semua adalah kali terakhir benda ni berlaku. Alfa telah Cina ah. Cepat lelaki. Udah seret. Lari pula. Burung? Itu ada burung. Itu sosok dia. Itu phantom. Itu phantom. Oh, ingat sosok dia. Terbang. Eh betul lah. Ni show yang tadi. Mati.